Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Kudus kenalkan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Samani Intakoris dan Belinda Burton ke kadernya. Pengenalan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus dalam penjaringan Cakada di DPD Partai Amanat Nasional dilaksanakan saat menggelar halal bihalal bersama kader PAN di kantor DPD PAN baru-baru ini. DPD PAN mengenalkan bakal calon kepala daerah yang mencalonkan diri melalui PAN. Lantaran Samani dan Belinda saat ini satu-satunya pasangan yang sudah mengembalikan berkas di PAN dengan lengkap. Hingga saat ini, Ketua Tim Penjaringan Cakada DPD PAN Rohim Sutopo terus memantau apabila terdapat bakal calon yang siap bergabung dengan PAN. Tentunya dengan aturan dan prosedur yang sudah tertera dari Dewan Pimpinan Pusat PAN. Sementara itu, Ketua DPD PAN Kudus Endang Kursistiani mengaku hingga saat ini sudah ada beberapa calon kandidat yang mulai mendekat dan berminat untuk meraih kemenangan bersama Partai PAN. Endang mengaku dalam penjaringan ini ia mengaku sangat terbuka kepada siapapun yang ingin maju pilkada untuk bergabung bersama PAN. Dan penjaringan ini tentunya sudah kami mulai dari kurang lebihnya 4 hari yang lalu. Semenjak itu ada yang lebih serius, ini kebetulan Pak Samani dan Bu Belinda mendaftarkan diri dan sudah lengkap, terus kami laporkan pada Ibu Ketua. Pas ini ada acara alhamdulillah, kita perkenalkan dengan kader PAN tanggal 9, 10, 11 kami akan melaporkan mana-mana yang lebih serius, karena kami selaku tim jaringan dan usulan dari ranting Kudus perlu kota yang maju, yang siap untuk memajukan kota Kudus sehingga harus gerak cepat. Rangka pendaftaran untuk penjaringan calon Bupati, bakal calon Bupati dan Wakil Bupati, kami masih membuka juga, hanya yang berkasnya sudah dikembalikan dan menurut kami sudah lengkap. Kebetulan malam ini ada halal bihalal, jadi kami undang. Nanti kalau yang ngambil formulir dari sini dan dikembalikan, insya Allah juga bisa kita pertemukan dengan struktural dari mulai ranting, cabang maupun pengurus harian. Hanya kebetulan hari ini yang sudah lengkap adalah Bapak Dr. Samani dan saudariku Belinda. Sementara itu, bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Samani Intakoris dan Belinda Burton optimis untuk dapat melaju dan berbicara banyak pada bursa pilkada tahun 2024. Untuk saat ini kita terus ikhtiar, terus berusaha dan melamar segala kemungkinan semoga diterima dengan baik. Berapa ini ya, mungkin ada 1, 2, 3, 4, ada 5 lah. Gitu. 5 partai. Apa aja kok? Ya, gak usah sebutkan lah, ada 5 lah, sudah lah sebutkan 5 kok kan gitu. Kalau untuk PAN sendiri, Pak, keyakinan Pak Samani untuk mendapatkan ini namanya kita kan ikhtiar, usaha, melamar. Ya, moga-moga diterima, kan itu ya. Nah, diterima di sini berkasnya, tapi belum tentu diterima di DPP, kan gitu ya. Atau mungkin ada calon lain, ya bisa aja kan ya. Namanya kita ikhtiar, melamar kan gitu. Moga-moga. Selain memperkenalkan diri di hadapan pengurus dan kader, Samani Belinda juga melakukan penandatanganan fakta integritas dengan DPD PAN Kudus. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan.